Halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel Mas Muiz. Nah, di video ini saya lagi ada di sebuah perumahan Bina Bela Negara ya. Nah, di sini itu ada screen house yang cukup menarik untuk kita simak. Nah, screen house ini terdiri dari beberapa unit. Nah, di sini ada 3 unit. Nah, ini lagi ditanami tanaman terong, sudah mulai berbuah guys. Lumayan bagus. Dulu sih kata orang yang ngeramut ini sebelum yang meramut sekarang, ngeramut sebelumnya saya interview juga sih kemarin. Nah, itu 1-2 bulan tuh bisa menghasilkan 6 juta untuk 3 unit screen house ini. Nah, ini adalah kondisi terong yang sekarang ya. Terongnya itu banyak gulmanya, kayaknya sih nggak terlalu diramut tanamannya. Nah, kita masuk ke unit yang nomor 2. Nah, unit yang nomor 2 ini kalau nggak salah tanamannya tanaman kembang kol ya. Tanaman kembang kol. Ternyata juga tanamannya kurang sehat, terkena serangan hama. Nah, ini bisa kita lihat ya. Saya agak ragu ini kembang kol apa tanaman gubis. Kayaknya sih kembang kol kayaknya ini. Nah, setelah mas ini yang kedua ya, ini masuk ke unit yang ketiga. Nah, unit yang ketiga ini ternyata nggak ada tanamannya, cuma ada gulma. Kita lihat bahan dari besinya nih, dari besi ini kayak dilas ya, dilas, dan ini untuk mengikat apa namanya, stempet atau bukan stempet, apa namanya nih ya, pokoknya buat pengikat paranetnya ini. Kira-kira harus dana berapa ya buat bangun fasilitas kayak gini tuh? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Butuh 6-7 lengkungan. 7 lengkungan dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Butuh 6 seperti ini. Gitu. Dan ini bagian bawahnya tidak tertutup dengan rapat, jadi ada bolongan di sini ya.